Video kerumunan di sebuah kafe yang menggelar dangdutan dan joget massal tanpa menerapkan prokes COVID-19 viral di media sosial. Acara ini terjadi di Kota Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Dalam video ini, sejumlah oknum kepala desa pun ikut berjoget di tengah mak-mak tanpa memakai masker. Ironisnya, dalam video ini turut hadir seorang oknum anggota dewan tanpa menggunakan masker. Video yang diunggah ke sejumlah media sosial ini pun mendadak viral karena aksi joget massal dilakukan saat wabah virus corona terus meningkat. Menanggapi video viral yang melanggar protokol kesehatan COVID ini, Satpol PP Kabupaten Goa akan memanggil pemilik kafe. Kami undang untuk seperti apa yang terjadi di sana, apakah mereka berkoordinasi atau tidak. Nah, sebentar setelah salat duhur kami rapat khusus. Jelas sekali karena dia itu pelanggarannya prokes diatur dalam Perda nomor 2 itu jelas. Pelanggaran perda untuk sementara. Pasca video joget massal ini viral karena melanggar protokol kesehatan, Satpol PP dan gugus tugas penanganan COVID-19 langsung melakukan penyemprotan disinfektan di dalam kafe. Satpol PP setempat akan berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 untuk segera melakukan swab test kepada pengunjung kafe yang hadir saat acara live musik.